Madura United dengan pelatihnya Widodo Cahyono Putro. Iya, dengan formasi 4-3-3. Persija Jakarta dengan pelatih baru mereka, Carlos Peña. Iya, masih dalam formasi 3-4-3. Madura United menghadapi Persija Jakarta. Sao Junior. Sementara Casio da Silva dikawal. Tendangan kali ini akan dilakukan pemirsa oleh Iran. Iran. Dan ruang tema. Dan apa yang terjadi pemirsa? Tidak offside. Dan golkah? Gol. Anda lihat pemirsa, sebuah scrimmage yang terjadi di depan gol dari Persija Jakarta. Dan akhirnya Haudi Abdillah berhasil menjadi Iran. Iran terlambat ya. Iran terlambat. Bukan sebuah pelanggaran. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, Sukardi percaya. Oh, tapi Irfan. Main bahkan. Dan ternyata tanpa disadari ya, Maxwell Casio lepas. Nah, sekarang Iran juga memberikan sebuah warna bagi permainan dari Madura United. Firza cutback. Oh, itu dia. Oh, apakah menjadi gol pemirsa? Apakah menjadi gol? Dan tampaknya menjadi gol yang dicetak tentunya bagi Persija Jakarta. Walaupun memang masih akan dicek tentunya. Iya, kita tunggu ya. Karena memang ini masih diperdebatkan oleh para pemain Madura yang tadi menganggap Rico. Kita akan lihat dalam tayang ulang. Tapi sementara skor ini dia. Ya, kelebihan dari Firza ya. Berhasil melewati Andi Irfan. Dan dia kasih cutback. Tendangan diberikan. Oh, itu dia pemirsa. Apa yang terjadi? Dan lagi-lagi gagal peluang emas dari Madura tadi. Sekarang bola dikuas oleh Hanan. Gustavo Hanan. Oh. Dan Gustavo gol. Advantage dari Persija Jakarta membuat Gustavo mencetak gol dan sebuah comeback dari Persija Jakarta terhadap Madura United dalam laga kedua di grup B Piala Presiden 2024. Akbar. Akhir dari pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, di mana Gustavo hasil membawa Persija Jakarta unggul 2-1. Dan akhirnya memenangkan pertandingan atas Madura United dalam laga perdana mereka di Piala Presiden yang ada di Grup B. Sebuah hasil yang cukup positif membuat nilai yang sama antara Persija Jakarta dengan Arema.